Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair ya talamid, kaifa halukum? Selamat pagi anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat, senantiasa dilindungi oleh Allah, dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Kembali lagi bersama Bu Guru Yorsi. Oke, namun sebelum kita belajar, terlebih dahulu anak-anak hebat untuk berdoa ya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat memudahkan kita dalam belajar, dan siapkan alat-alat tulisnya seperti buku tulis, pulpen, dan lain sebagainya untuk mencatat materi-materi yang akan Guru Yosi sampaikan. Pada pertemuan yang lalu, kita telah mempelajari kosakata dalam bahasa Arab mengenai a'dhaul jismi. Ayo anak-anak hebat, masih ingat atau tidak ya? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran bahasa Arab mengenai a'dhaul jismi. Yuk, untuk mengingat materi-materi kemarin, kita ulang terlebih dahulu dengan cara menyanyikannya ya. Kepala ro'sun, rambut sya'run, kening jabhatun, mata ainun, hidung anfun, telinga udhunun, dada sotrun, leher unukun. Anak-anak hebat sudah ingat ya kosakata dan lagunya seperti apa? Sekarang yuk kita lanjutkan kosakata baru mengenai a'dhaul jismi. Famun mulut, lisanun lidah, sinun gigi, batnun perut, rijlun kaki, yadun tangan, asobiun jari-jari. Nah, anak-anak hebat sudah paham ya? Yuk kita menyanyikannya dari awal. Kepala ro'sun, rambut sya'run, kening jabhatun, mata ainun, hidung anfun, telinga udhunun, dada sotrun, leher unukun, famun mulut, lisanun lidah, sinun gigi, batnun perut, rijlun kaki, yadun tangan, ausobiun jari-jari. Setelah kita belajar bernyanyi mengenai anggota tubuh, sekarang waktunya tugas untuk anak-anak hebat. Tugas yang pertama adalah tulislah materi baru yang sudah Bu Guru Yosi sampaikan di dalam buku catatan bahasa Arab ya. Kemudian yang kedua, hafalkan nyanyian atau materi tersebut. Dan yang ketiga, pelajari kembali bersama ayah dan bunda di rumah ya. Mungkin hanya ini yang dapat Bu Guru Yosi sampaikan. Semoga bermanfaat. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.